Hi, welcome back to my channel Happy with Vivian. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Semuanya sehat-sehat, terutama di musim COVID ini guys. Aku sudah berada di City Super guys. Aku mau masak-masak dan aku mau memperlihatkan semua bahan City Super ini is good quality, terutama itu vegetable. Ini adalah pepper. Aku juga suka banget bikin salad guys, dan brokolinya, wow, brokolinya harganya $48 tapi very fresh, jamin kualitasnya. Karena aku suka banget bikin salad, aku pilih lotusnya yang good quality tentunya ya guys. Just lotus ini harganya $61, memang dua kali lipat sih, tapi kan aku suka banget karena kualitasnya itu karena organik, dia tuh very fresh. Dan kalau kita bikin salad itu yang fresh banget. Tempatnya juga sangat luas guys tuh, dan sangat tidy ya. Aku masih bingung mau masak apa yang malam ini guys. Kita pilih-pilih dulu, mulai dari sayur mayur. Harganya berapa ya guys? Sayurnya very fresh kan. Tidak perlu membandingkan harga karena kualitas itu yang utama. Ini $47 tapi sayur apa namanya, sawi ya, apa sih bahasanya, sangat hijau banget dan fresh ya. Terutama ini ada jagungnya juga, wow, jagungnya juga dilihat harganya $52. Bingung mau masak apa ya guys. Oh, ada bean sprout. Bean sprout it is very good quality here in here. I like to fry bean sprout with a bean curd. It's so yummy. Masih bingung ya mau pilih apa. Pokoknya dijamin deh sayur-sayur di sini sangat. Oh, di ini juga aku mau pilih bayam atau spinach ya. Dimasak apa ya? Mungkin dimasak sayur bening. Jadi bingung ya. Dan ini aku suka banget. Di luar itu cuman harganya $20, di sini bisa $47 guys, dua kali lipat. Kita beralih ke coklat. Karena aku suka banget makan coklat. Aku mau pilih-pilih mana yang aku suka ya. Sebenarnya aku suka yang warna pink ini, beda beda rasa ya guys. Tapi di sini tuh banyak pilihan. Aku juga bingung mau pilih apa ya. Kayaknya aku pikir-pikir, aku tetap pilih yang my favorite chocolate. Is this? Itu di lidah itu rasanya mantap pokoknya. It's very good quality, harganya $198, dijamin deh enak banget. Dan di sini dagingnya tuh sangat fresh banget, dan juga harganya 3 kali lipat guys kalau dibandingkan dengan pasar atau supermarket lainnya. Tapi dijamin very fresh, aku pilih ini aja lah. Kita lihat-lihat lagi sebelahnya. Wow, bentuk ini adalah, ini harganya aja udah 400 guys. Bayangkan 400 kalau di luar sih bisa dapat berkilo-kilo ya. Tapi kan kita yang dibutuhkan hanya kualitasnya. Dari karena semakin daging itu mahal, karena teksturnya sangat lembut untuk dimasak, dan saya sangat suka belanja di City Super. Kita beralih ke ayam guys. Ayamnya itu harganya $169, kalau di tempat lain cuman $27, tapi
kita bisa bandingkan ayam yang murah sama ayam mahal itu beda banget. Karena saya suka masak, jadi ayam yang mahal itu rasanya sangat enak karena dia organik ya. Chicken organik itu beda, seperti kalau di Indonesia itu chicken ayam kampung ya mungkin. Tapi aku sangat suka banget ayam di sini dimasak, aku pilih ini karena aku suka ada bunnya. Dan sebelahnya itu adalah pork ya. Aku enggak makan pork, so I didn't choose this one. And this one is turkey. Biasanya orang bule itu kalau beli turkey itu biasanya buat Thanksgiving party ya. Biasanya orang US itu selalu masak turkey kalau mereka lagi pesta. Udah tadi ikuti saya shopping di City Super. Sekarang aku ganti-ganti. Ini namanya scallop. Ini fresh banget. Harganya itu Rp160. Dan ini semua tuh berapa harganya guys? Ini tadi aku belanja Rp2.300. Setara 3.5 juta lebih ya. Di Indonesia 4 juta. Pokoknya aku senang banget kalau belanja di sini guys, karena semuanya fresh. Fresh banget. Ini juga bisa bikin hot pot. Ini mau aku masak sama kentangnya. Hari ini, setelah ini aku mau masak steak. Ini juga guys, ini lotus. Nanti aku mau bikin salad sama lotus ini dan masak steak. Steaknya di sini guys. Ikuti aku ya, aku mau masak steak. Ini ada juga. Ini chicken sausage. Ini juga enak banget. Tadi jatuh ya guys. Sudah sampai nggak muat guys, karena aku suka itu belanja untuk beberapa hari ya. Masuk ada ayam. Mau masak ini ya. Ayo ikuti keseruannya. Hai guys, ini hasil masakanku. Mantap banget. Ini salad and chicken sausage. Ini steak, scallop. Okay, selamat makan. Thank you for watching. And see you in the next video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye.